bisa naik ke lonte ku sarut aya beban air nu ieu. Iya aya beban iya air makanya setengah di setengah otomatis sama si sampah itu mau apa sih sih. Nah, itu di sini. Nah, di sini pakai saringan kurang lebih 30 cm lebarnya, kurang lebih 30 cm yang penting tidak kurang dari panyup ya Pak. Ya. Ya. Jadi si sampah-sampah mau asup mau asup kaninya. Yang ini mau. Air dari utara ini teh sepanjang sungai ini teh banyak sekali musola, gereja, pusat-pusat pendidikan di sini tuh. Yang harusnya dengan air tuh ada hubungan, tapi ini lihat kalau banjir dari utara tuh tang kotor nak dibuang segala macam ke sini. Inilah seni spiritual dari desa Cigondewa yang dibuat oleh Invalid Urban kolaborasi dengan Cigondewa Culture Center. Kenapa begitu? Karena ditata, ditanemin bertahun-tahun pohon jadi penyaring sumber mata air ini. Rumah cek sandi. Ya, air di Cigondewa ini karena ditata dengan baik dan dikelola dengan baik, itu sangat bermanfaat sekali. Air di sini sangat jernih. Bisa pakai wudhu ya? Bisa dipakai wudhu, segar. Alhamdulillah. Bersih? Bersih airnya. Tuh, lihat. Bisa buat cuci, minum bisa? Bisa, airnya bersih, jadi bisa diminum. Minum? Alhamdulillah. Lalu di dalam situ tuh banyak sampah, airnya keruh. Tapi setelah ditanamin pohon, jadi airnya tersaring jadi bersih. Ini pohon-pohon. Oh, di situ airnya. Ada banyak pohon jadi tersaring. Ini dari bahan-bahan debu sekitar lingkungan hidup. Dari arang, dari rempah-rempah. Terus dipamerkan di atas pohon. Pohon-pohon bersatu dengan tadi. Hari cai berguna tuh ke kehidupan. Guna. Naon gunana? Yang minum, mandi. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Terus kudu dijaga kan cahitanya. Ya. Namun tidak ada pohon, gimana cahitanya kumaha? Bingung cahitanya. Banjir. Ya kan? Ya pokoknya mah kalian anak-anak harus menjaga air ya. Jangan buang sampah sembarangan ya.